Hari ini Presiden Joko Widodo kembali berkunjung ke Nusa Tenggara Barat untuk memastikan pencairan dana rehabilitasi dan konstruksi pasca gempa. Ya, dan selain itu memantau progres pembangunan fasilitas umum yang juga telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya ingin bergabung dengan Adi Henry yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang hari ini. Adi Henry, apa agenda Presiden untuk kunjungannya kali ini ke Lombok dan juga Sumbawa? Pagi ini sekitar pukul 10.30 Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara dan didampingi oleh Menteri PUPR dan Menteri Sosial tiba di Bandara Internasional Lombok. Yakni bertujuan untuk memantau langsung progres dari pembangunan atau dari rehabilitasi pasca gempa yang ada di NTB, yaitu di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kunjungannya kali ini sendiri akan menyasar Pulau Sumbawa untuk melihat secara langsung bagaimana proses pencairan dana rehabilitasi untuk korban gempa, di mana untuk hari ini akan dibagikan sekitar 5.000 buku rekening kepada korban gempa yang saat ini sudah cair, di mana Menteri sudah memberikan sekitar yang bisa dicairkan sekitar 900 miliar untuk